ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، الذي باركنا نا حوله لنور من آياتنا. kegiatan kita pada sore ini dihadiri oleh Bapak Kasih Penyuluh Kasi Bimas Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan juga dihadiri oleh Bapak Nofran selaku pembimbing bagi penyuluh agama non PNS khususnya Kota Bandar Lampung. Akan tetapi keduanya tidak bisa hadir karena sedang tidak berada di di di, di rumah dan beliau berdua menitipkan salam buat teman-teman semua. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan uh, mendapat manfaat uh, yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan kita dalam uh, tugas kita sebagai penyuluh agama. Bapak Ibu, yang insya Allah dirahmati Allah, acara yang selanjutnya yaitu sambutan, yaitu sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama oh. Islam Kota Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Agus Muhandar MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil ala

Berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat selalu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Kita masih menjadi penyuluh, alhamdulillah. Tumbuhan ini, suatu ladang amal ibadah kita juga. Amin, Allahumma amin. Ada tiga agenda sebenarnya yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini setelah kita sekian lama tidak bertemu karena memang uh, masih dalam kondisi pandemi mm -hmm. kita akan fasilitas aplikasi Zoom untuk pertemuan ini dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa apa silaturahim kita ya Kelihatan semua wajah-wajahnya masih seger-seger, masih berseri-seri, sehat, masih optimis. Walaupun kadang terlambat juga, Mbak, apa itu Mbak mau amalatnya sehingga kadang juga terganggu aktivitas kita, ya, kita tetap optimis mungkin karena ada kendala sesuatu ya kita tetap berprasangka baiklah ya ke depan mudah-mudahan ini jadi berkah bagi kita barokah ada tambahan yang menggembirakan dari uh, Pemkot ya janjinya Pak Herman dulu mudah-mudahan ini terrealisasi. Agenda yang pertama yang kita nanti akan bahas itu mengenai tentang Laporan, ya, pelaporan kita ini formatnya nantikan PDF. Jadi kita nggak lagi mulai April itu tidak lagi ngirim laporan ke eh, Bimas dalam bentuk apa eh, berkas yang numpuk-numpuk banyak itu. Jadi cukup yang Uh, di jilid itu cukup cukup sampai di KUA saja. Nah kebimasnya nanti formatnya adalah PDF. Makanya kalau yang belum begitu paham tentang PDF masih ada waktulah belajar bagaimana format Word di uh, apa ganti istilahnya di Uh, apa itu namanya rubah di convert, convert ke bentuk PDF ya dari Word di berubah ke PDF atau cara gampangnya ya kalau yang mau agak boros dikit ya ke rental <laughs> kalau ke rental ya lumayan lah per lembar kan ada yang seribu ada yang seribu ratus gitu kan kalau laporan kita sampai 30 halaman ya Tiga puluhan ribu tiap bulan. Wah, lumayan juga kalau ke rental terus. Makanya kita paling tidak bisa sendirilah merubah ya, merubah ya, dari laporan yang, yang oh, biasa itu kita rubah dalam bentuk PDF karena ini sudah nah. jadi keputusan ya dari Pak Kasi kemarin pemberitahuan sudah harus berlaku bulan April nanti pelaporan April sudah dalam bentuk PDF uh, itu yang pertama kemudian yang kedua tentang himbauan dari Pak Kasi masalah uh, pembinaan kita di MT itu masih berlaku untuk uh, metode daring ya karena memang pandemi ini sehingga masih Berlaku itu surat edaran untuk pelaksanaan eh, penyuluhan itu menggunakan metode daring, jadi tidak langsung. Bagaimana kalau yang ingin langsung ya bisa juga, tapi dengan mematuhi protokol ya kesehatan. Tentunya, kalau ada MT yang pengennya offline, nggak mau online, ya boleh dipersilahkan tapi selama mematuhi protokol kesehatan itu yang 5M itu masih kita pegang teguh sampai hari ini ya 5M bukan 3M ya <tuh> itu yang kedua nanti jadi bahasan kita ya tentang e, pelaporan berikutnya masih daring untuk yang ketiga itu ada wacana bahwa e, kita ini ada apa semacam penawaran eh, diikutkan di BPJS Tenaga Kerja jadi selama ini kan kita sering dengar kawan-kawan kita yang sakit ya baru kita ngumpulin dana sumsuman atau mau nyumbang dan sebagainya itu kan eh, ada pemikiran ke depan bagaimana kalau kawan-kawan penyuluh ini langsung didaftarkan di di BPJS. Jadi kalau yang BPJS tenaga kerja ini kan sepertinya lebih murah ya, lebih miring harganya. Kalau nggak salah berapa Bu Rima? belas ribu ya. Ya, belas ribu sebulan itu. Jadi honor kita dipotong segitu, tapi ada eh, kita ada asuransi BPJS itu dari eh, dana yang dipotong itu. Jadi itu tiga tema yang perlu kita bahas. Silahkan nanti sebenarnya ini kalau ada Pak Nopran ini, Pak Nopran yang lebih pas untuk memimpin hanya pancingan-pancingan saja ini. Silahkan E, nanti kalau memang bisa saya bantu untuk menjawab Bu Rima Bu siapa ya yang udah senior senior di sini Bu Siti Aisyah eh, Bu Bu Istiqomah juga kayaknya dia cukup ligat juga silahkan nanti kalau ada yang memang perlu kita bahas bersama kita selesaikan ada Ustadz Aris juga, Aris Mulandar juga, ada senior juga. <laughs> Kita sharing ya bagaimana baiknya tiga masalah ini. Atau memang kalau memang ada permasalahan lain boleh juga ditambahkan. Kalau cukup waktunya ya, jangan sampai lewat maghrib. <laughs> Mungkin itu dulu Bu Tema yang bisa saya berikan pancingan sambutan saya habis ini silahkan di Pimpin Bu Rima untuk uh, diskusi atau Bu Rima sendiri mau menambahi juga Silahkan. mungkin dari saya cukup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu uh, penyuluh agama non PNS kota Bandar Lampung ya uh, tadi sudah diberikan kunci-kunci uh, ya sedikit dari Pak Agus Mohandar selaku Ketua Satu Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Bandar Lampung ya. Uh, jadi Bapak Ibu semua hari ini agenda kita itu terkait dengan pelaporan ya. Beberapa waktu lalu uh, sebelumnya nanti uh, saya coba paparkan dulu beberapa hal uh, nanti baru kita tanya jawab ya. Uh, ada ada beberapa poin yang akan disampaikan nanti silahkan semua boleh di unmute ya. Saya dulu nanti kalau ada beberapa poin yang belum dipahami, monggo silakan di apa ditanyakan. Yang pertama adalah mengenai laporan PDF ya. Insya Allah mulai April yang akan di apa ya akan dikerjakan di bulan Mei akan diselesaikan di bulan Mei. Pelaporan kita sudah uh, melalui uh, apa namanya online yaitu berupa PDF. Jadi untuk bulan Maret ini ke April kita masih menggunakan sistem yang lama yaitu langsung disetorkan melalui PTSP ke BIMAS semua pelaporan sama tapi untuk April 2021 sudah melalui laporan berbentuk online atau melalui PDF untuk laporan PDF itu sendiri sudah pernah saya share ke teman-teman semua melalui Humas yang mudah-mudahan sudah tercover semua buat teman-teman penyuluh non PNS ya di semua kecamatan yaitu memakai eh, apa namanya difoto melalui cam scanner ya Insya Allah teman-teman semua di AP Androidnya sudah punya aplikasi seperti itu seperti yang dijabarkan oleh Pak Agus Muhandar tadi. Kalau teman-teman melalui rental, maka biaya yang dikeluarkan per bulannya luar biasa gitu ya untuk apa namanya untuk kita yang memang honornya ya beda-beda tipis lah gitu ya. Jadi jadi diusahakan untuk kita bisa membuat PDF sendiri dengan HP ataupun laptop dari teman-teman sendiri. Yang, yang biasa kami gunakan uh, saya juga menggunakan uh, aplikasi uh, cam scanner ya cam scanner itu teman-teman uh, yang uh, mudah-mudahan yang mungkin yang sudah banyak punya ya nah ini ada uh, cam scanner uh, kalau belum silahkan di uh, di download ya di install sehingga nanti foto-foto apa rekan-rekan semua itu bisa di uh, disimpan di sini di foto kemudian baru dijadikan satu dengan PDF nah itu yang pertama ya terus kemudian uh, untuk PDF ini sendiri ya itu uh, apa namanya bisa teman-teman uh, jadikan satu per kecamatan Maksudnya bundelnya ya dijadikan satu lagi boleh boleh dikirim masing-masing PDF-nya dengan e, mengatasnamakan pribadi kalau dia sendiri mengatasnamakan artinya sudah di PDF kemudian dikirim bersama lagi dibundel jadi satu kirim per kecamatan juga boleh ya jadi itu silakan alternatifnya e, boleh dipakai sama. tetapi kalau teman-teman merasa oh lebih baik sendiri-sendiri juga boleh ya atas nama masing-masing juga boleh nanti email alamat email akan di share e, melalui humas teman-teman masing-masing nah, ya nah untuk yang pertama ini e, apa pertanyaannya nanti ditunda dulu ya saya lanjut yang kedua e, supaya bahannya e, apa namanya tidak tidak tumpang tindih kemudian yang kedua laporan yang kedua yaitu laporan kita ke pemkot ya bantuan hibah dari pemerintah kota kepada penyuluh agama Islam non-PNS kota Bandar Lampung uh, yang sudah berapa kali saya share kepada teman-teman semua mohon maaf ya, selama ini banyak sekali ya uh, apa namanya teman-teman direpotkan dengan bulak-balik ya mengirimkan tanda tangan apalagi yang terakhir di SK ke kami uh, tujuannya adalah sebagai proses ya, sebagai proses kita yang dipinta oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai bukti bahwa nantinya kita mau menerima uh, dana hibah itu ya. Memang sebelumnya ada wacana itu tidak jadi uh, tidak jadi laporan ya, tidak tidak dimasukkan ke Pemkot akan tetapi uh, kehati-hatian dari uh, Kementerian Agama ya dalam hal ini Bimas agar nanti tidak terjadi sesuatu dan lain hal di uh, kemudian hari makanya kita tetap diwajibkan untuk memberikan laporan ke ke Pemkot. Dalam hal ini dilaksanakan itu uh, sebanyak beberapa kali dalam setahun untuk triwulan ya. Nah, untuk triwulan pertama ini sudah saya share juga dan alhamdulillah sudah ada beberapa teman kita yang sudah menyelesaikan laporannya. Ya, Barakallah ya buat Mbak Istiqomah, kemudian ada Bu Hasna, Bu Ropi ya, dan beberapa mungkin teman lain yang tidak uh, lupa saya sebutkan ya. Uh, terima kasih yang sudah apa uh, semangat ya untuk mengerjakannya. Uh, Mudah-mudahan itu jadi acuan teman-teman nanti untuk lebih semangat lagi. Laporan kita ke Pemkot, insya Allah ditunggu sampai akhir bersamaan dengan bulanan kita ya. Untuk kriterianya, syaratnya sudah saya share juga dan tolong tidak usah dirubah lagi karena itu sudah ketentuan ya. Nah, untuk laporan ke Pemkot sendiri teman-teman tidak perlu ada ada apa halaman spesialisasi, surat tugas dan sebagainya. Cukup yang dipinta adalah cover depan yang sudah di-share Kemudian kata pengantar juga yang sudah saya share bisa jadi acuan daftar isi ya kemudian rencana kerja bulanan yang tahunan nggak perlu rencana kerja bulanan dan uh, kemudian realisa apa uh, kegiatan mingguan ya kegiatan mingguan kemudian foto-foto kegiatan nah itu aja jadi nggak perlu teman-teman masukin lagi yang lain-lain itu yang ada spesialisasi ya kemudian ada Kunjungan-kunjungan hanya itu aja, jadi tidak terlalu tebal juga ya, dan uh, memi um, apa maksimal lah uh, apa laporan kita dibuat dalam satu rangkap dengan covernya di depan dilapisi oleh map plastik ya depannya Cover depannya pakai plastik bening putih dan belakangnya uh, hijau kemenak, nah seperti itu ya dan ditunggu ya teman-teman. Kemudian, yang selanjutnya adalah SK. SK masih ada dua kecamatan yang belum masuk ke saya. Semoga besok bisa uh, datang uh, menemui saya, karena kita akan jilid, ya. Akan kita jilid, ya. Akan kita jilid laporan ini, kemudian akan uh, kita kirim melalui BIMAS, ya, ke uh, pemerintah Kota Bandar Lampung, ya. Nah, di sini, teman-teman sudah ada ya sudah terpampang ya di layar teman-teman semua kata pengantar ya sebagai acuan boleh diikuti boleh ditambah tapi tidak boleh ada yang dirubah seperti itu ya karena ini sudah uh, sudah direkomend sama pak Nofran ya untuk jadi acuan kita ini kata pengantar dari yang sudah dibuat oleh mbak Istiqomah. ya terima kasih ya mbak is atas bantuannya ya nanti teman-teman boleh juga uh, japri ke beliau ya. Nah, untuk kata pengantar ini teman-teman memang tidak saya buat uh, ada halamannya karena uh, kita tahu kalau pembuatan uh, apa namanya skripsi itu uh, kalau kata pengantar dan daftar isi biasanya bukan uh, bukan angka ya tetapi huruf bisa ii atau i dan baru masuk ke laporan laporan yang utama yaitu baru perhalamannya. Nah, untuk halaman ini kemarin teman-teman banyak yang japri saya apakah harus dihalam dibuat nomor semua sebenarnya tidak perlu ya cukup saja untuk kegiatan bulan Januari umpamanya halaman satu atau dua kemudian untuk Februari mungkin halaman 50 gitu ya jadi nanti ketika dibuka isinya tidak tidak harus diurut gitu jadi mereka tahu kalau laporan Februari halaman 50 kalau laporan Januari halaman dua seumpamanya so, seperti itu ya tapi nah untuk laporan ini sendiri teman-teman ya untuk triwulan pertama ini boleh menggunakan kopi kopian dari laporan kita kemarin ya boleh untuk sementara ini ya. tetapi nanti usahakan yang tiga bulan ke depannya ya itu kalau bisa asli ditandatangani kepala kawannya asli dan distempel juga stempel basah nah, ya jadi seperti itu ya jadi laporan bimbingan di dalamnya untuk membatasi membatasi antara kegiatan bulan Januari ke Februari teman-teman cukup menyertakan cover yang biasa kita buat laporan laporan bulanan sebagai pembatas itu boleh ya nah ini juga nih rencana kerja bulanan Mbak Istiqomah sudah buat ya sudah sudah men-share ke kita ya. Jadi nggak perlu laporan tahunannya disertakan, cukup yang bulanan dan laporan kegiatan mingguan. Nah, ya, jadi insya Allah kita tidak terlalu repot mengerjakannya karena memang ini sudah ada bagian jadi laporan eh, bulanan kita. Nah, ya seperti itu. Ya, nah ini juga laporan mingguan. Nah, kemudian juga nanti ada eh, foto ya, foto usahakan juga seperti biasa kita. Pakai timestamp ya, supaya terlihat kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Nah, teman-teman semua, kabar baiknya adalah bendahara pemkot itu pengen tahu gitu kegiatan-kegiatan kita. Oleh sebab itu, laporan-laporan kita ini nanti jadi bahan acuan mereka, ya, seberapa banyak giat kita di lapangan yang memiliki pengaruh besar terhadap apa pemerintahan kota khususnya di Bandar Lampung ini jadi insya Allah melalui laporan laporan kita ini maka kinerja kita bisa mereka ukur ya artinya pemberian honor yang insya Allah ya akan akan ada itu juga eh, ada apa namanya ada take and give nya buat kita seperti itu ya jadi sesudah laporan mingguan ini teman-teman langsung ke Uh, Timestamp ya langsung ke dokumentasi ya seperti itu ya. Uh, jadi untuk daftar hadir teman-teman nggak -teman perlu uh, di itu kan ya nggak perlu disertakan absensi jemaah ya nggak perlu. Jadi cukup uh, bulanan, mingguan, foto-foto-foto foto-foto uh, aja. Jadi terakhir foto ya foto, -foto dokumentasi. Jadi untuk uh, daft untuk absen absen jemaah itu nggak perlu disertakan, itu so, jadi lebih simpel laporannya. So, nah, uh, untuk yang ke Pemkot ini laporannya itu teman-teman tetap dikirim fisiknya, saya, ya, tetap dikirim ke Bimas fisiknya, kolektif, kesatuan tidak Kayak perlu melakukan PTSP langsung lalu. ke meja panopran. Tulis lalu. di depan ya dengan selembar kertas dari lalu. kecamatan lalu. mana. Seperti lalu. itu aja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terka terkait dengan uh, surat dari Bimas yang mungkin teman-teman sudah dapat ya dari uh, penyuluh agama fungsional masing-masing kecamatan terkait pelaporan kita uh, Kerja kita di lapangan binaan, jadi bagi teman-teman yang masih daring karena kondisi dari daerahnya masih tidak memungkinkan untuk tetap muka, maka tetap diperbolehkan. Sistemnya sama seperti awal kita pandemi, awal pandemi kemarin ya, pakai Zoom boleh, pakai video boleh, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, salah satu dari... Zoom kita kali ini bisa teman-teman manfaatkan ya untuk komunikasi dengan ibu dengan uh, majelis Alina. Nah, Kita coba ibu-ibu semua bapak-bapak ya uh, karena HP-HP dari teman, dari ibu-ibu jemaah uh, banyak juga yang sudah Android gitu yang bisa kita bantu gitu ya. Uh, yang terakhir yang selanjutnya adalah tentang uh, sosialisasi ya teman-teman. Jadi ada wacana yang disampaikan dari Bimas terkait BPJS Tenaga Kerja, ya BPJS Tenaga Kerja ini, teman-teman, kenapa kemarin disampaikan ke kita untuk saya diminta untuk sosialisasi ke teman-teman? Karena ternyata, seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Agus Muhandar tadi, yaitu kita ini tidak punya. Askes ya jaminan kesehatan maupun jaminan sosial ya selama ini teman-teman penyuluh non PNS itu free ya kalau sakit tanggung sendiri kalau dapat apa-apa tanggung sendiri ya kita semua selama ini menanggung semuanya sendiri kalau seandainya ada suami atau istri dari teman-teman eh, punya apa namanya bekerja di perusahaan ataupun sebagai pegawai negeri mungkin itu tidak masalah ya. Karena ada ASKES ataupun BPJS Kesehatan, itu diambil sebanyak 14.000. Kegunaannya banyak ya, rekan-rekan semua ya, kita ini banyak sering kena beberapa teman-teman kita kemarin sempat kena musibah ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya ya. Dan mereka tidak tercover oleh kita. Akhirnya ya itu urunan lagi kita ya, karena gimana juga kita adalah satu saudara ya, teman-teman penyuluh agama non PNS adalah kita satu keluarga besar. Nah, oleh sebab itu belum lagi bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa bekerja untuk beberapa uh, apa bulan karena sakit dan sebagainya sehingga harus di rumah, tidak bisa bekerja, maka bisa tercover oleh BPJS ini, BPJS tenaga kerja. Ini akan saya apa namanya akan saya sampaikan beberapa hal yang di share Pak Nopran kepada saya ya. ya. Nah, ini saya bacakan ya. Jadi apa sih manfaatnya buat kita khususnya uh, penyuluh non PNS ya? Nah yang pertama adalah bahwasannya penyuluh agama Islam itu bekerja satu kali 24 jam. Benar ya teman-teman ya, kita ini kerjanya satu kali 24 jam. Kemudian kenapa kita yang dibidik oleh mereka adalah Penyuluh agama Islam ya itu adalah aset masyarakat dan kemenak ya. Kemudian yang ketiga beban kerja kita dengan reward itu tidak seimbang ya. Kemudian yang keempat tindakan kekerasan terhadap penyuluh agama ataupun ulama ya ulama. Kemudian tidak adanya jaminan hari tua atau pensiun bagi penyuluh agama non PNS ya. Kemudian E, jaminan kepada PAI yang tidak bisa melaksanakan tugas sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Ya. Kemudian juga ada jaminan perawatan atas kecelakaan kerja. Ya, preminya yaitu tadi saya sebutkan 14.000 setiap bulan prinsip subsidi silang, ya. Nah, jadi itu beberapa hal teman-teman yang dijadikan alasan ya e, buat kita semua untuk masuk ke BPJS tenaga kerja. Nah, untuk poin yang selanjutnya saya juga belum mendapatkan apa info ya. Tetapi saya diminta untuk mensosialisasikan dulu apakah teman-teman di sini sebagai penyuluh agama Islam non PNS ya berkenan untuk mengikuti BPJS ini ya. Kalau dari segi manfaat yang disebutkan tadi ya itulah kita ya yang tidak ada jaminan apa-apa gitu ya. Oleh sebab itu, perhatian dari Kementerian Agama kepada kita melalui BPJS ini, ya, moga-moga bisa menjadi pertimbangan teman-teman, ya, apabila uangnya setiap bulan dipotong Rp 14.000 saja, seperti itu, ya. Nah, kemudian tadi ada satu lagi yang lupa saya sampaikan juga kepada Pak Ketua Satu FKPA, ya, Bapak Agus, terkait dengan vaksin, ya, saya sudah sampaikan kepada Bapak kasubak tu bapak eh, kasimun ya terkait eh, keinginan eh, kami dari FKPI untuk eh, mengadakan vaksinasi untuk penyuluh ya terutama penyuluh agama Islam yang non PNS ya eh, wacana ini sudah 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 di sudah di apa sudah diterima beliau dan insya Allah ya kita tunggu eh, apa namanya pengumuman ya kapan kita mau divaksin ya akan tetapi bila teman-teman di wilayahnya, kecamatannya ada vaksin di apa namanya melalui dinas kesehatan ataupun puskesmas silahkan gitu. Kalau tidak mau menunggu yang dari uh, kementerian agama kota Bandar Lampung. Ya. Nah mungkin itu teman-teman beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Uh, kalau ada salah mau dikoreksi ya buat teman-teman semua. Kita buka aja mulai forum ini ya. Insya Allah kita Kegiatan kita sampai jam setengah enam kurang ya. Saya mau nambahin bentar bu tentang ya. format PDF. Ya. Tuh format PDF itu jangan dibuat file masing-masing judul ya. Ada kan itu per, ada halaman misalnya ada 30 halaman jangan dibuat 30 PDF gitu. Jadi cukup satu di combine gitu. Ya. Kan ada format combine ya. Jadi lebih hemat tempat dan nanti Pak Nopran nggak kebingungan juga itu kalau satu orang sampai 30 file per halaman PDF dikirim satu-satu gitu. Jadi cukup di combine saja jadi, saya ada contoh nih untuk yang Januari. Ya. Eh, nah, ini Januari 2020 ribu Saya sudah buat itu, jadi satu ya. Jadi, enggak, enggak semua apa. File-nya banyak gitu, jadi ada tiga an halaman juga tapi file cukup satu gitu jadi ya. nggak nggak makan tempat dan enggak membingungkan juga ya. boleh itu bagus nanti tolong di-share ya bagus buat temen-temen oh, kita mau di-share boleh ya. ini kalau mau dilihat contohnya nah, kayak gini Kak. jadi ini nah, jadi nah, nah. urut gitu langsung ke bawah Diana kan ya, ya langsung ke bawah langsung nah, uh, muncul sendiri kok Oke. Okay. ya nanti bisa okay. di -set, lah. yang jelas ya. ada menu combine itu pdf itu jadi satu file gitu jadi satu bulan satu file, satu bulan satu file gitu. Jadi kalau tahun 2000 berarti ya cukup 12 file kita, yang kita aja. Nanti kasih judul besar bisa penyuluh agama Raja basa Gus Mandar baru dikirim. Jadi alamatnya jelas biar nggak, itu membingungkan kalau ada 144 penyuluh Uh -uh, itu ininya filenya satu orang juga banyak. Bingung juga sebenarnya, kalau Pak Nopran hadir, ini saya tuh mau nyaranin pakai ini aja. Sebenarnya, saya pakai apa? Google Drive ya, kalau pakai Google Drive lebih sederhana lagi, jadi cukup kirim link-linknya dikirim ke grup ini kita klik link itu kita share PDF-nya di link itu jadi nggak via email sebenarnya kalau Pak Nopran mau buat email sebenarnya itu agak nyusahin juga ya nggak tahu kalau Pak Nopran punya tim ya kalau Pak Nopran kerja sendiri saya rasa juga cukup lumayan juga ada 144 penyuruh kaki kali berapa laporan itu yang mau padahal kita yang diminta itu kan mulai dari 2020 itu yang di PDF kan itu ya yang diminta Pak Nopran dulu 2020 udah dicicil lah PDF gitu kan dulu makanya saya udah nyicil kalau yang 2020 itu udah hampir semua saya PDF kan udah tinggal yang 2021 ini Nah khusus untuk Raja Basah saya udah mula, memulai itu Bu. Kalau di Raja Basah ya saya bersedialah jadi adminnya untuk nampung kawan-kawan kan cuma delapan ya. Eh Raja Basah tujuh ya, cuma tujuh penyuluh jadinya oke lah ya. saya masih sanggup kalau cuma tujuh orang itu. Tapi kalau 144 ini harus punya tim itu Pak Nopran itu. Kalau nggak punya tim ya cukup melelahkan gitu untuk Raja bahasa Insya Allah nanti saya jadi ininya bj nya untuk ngumpulin anu PDF itu itu Bu silakan yang lain kalau ada yang perlu ayo, silakan teman-teman ya, yang lain responnya apa ada kesulitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rima Ya waalaikumsalam Assalamualaikum wa Saya mau menanyakan tentang pertemuan pertama ya apa, apakah beda Labuhan Ratu sama Kota ini karena e, di kami waktu Ibu Dewi yang tadi memberikan saran bahwa di laporan ini seperti pernyataan kunjungan kepada tokoh itu e, kopnya dihilangkan kemudian surat pernyataan pernyataan pembentukan kelompok binaan juga kopnya dihilangkan ya. Nah, yang kedua mengenai apa namanya? logo kota ya. Di dalam untuk laporan Pertriulan ada logo apa namanya? kota ya? Kota Madia ya? ya. ya. Tapi contohnya tadi enggak ada Ketiga mengenai BPJS, ya alhamdulillah kalau kita sebagai istri PNS kan nggak perlu lagi, ya, Mbak Rima ya. <laughs> Itu aja mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya satu lagi mengenai vaksin, kalau kita nggak siap bagaimana gitu ya? Oke. Okay, Wassalamualaikum. Okay. Okay. <laughs> ya. Yep. Uh -huh. Kita tampung satu-satu dulu aja ya, teman-teman semua. Ya, tampung aja dulu. Bu Mul, ya, yang pertama untuk laporan, saya memang dapat laporan juga bahwa laporan Labuan Ratu, ya, ada perbedaan dengan teman dengan kita semua. Itu terkait dengan kepala KUA yang baru, ya, ya itu karena sudah dipersilahkan oleh Pak Nopran, saya tidak bisa ngejawab. Artinya sudah ada keputusan sendiri antara Labuan Ratu dengan uh, pihak dari Bimas ya, Bu Mul. Tetapi kalau laporan kita masih tetap seperti yang dulu ya, sama semua. Tuh, sama. Terus yang kedua adalah uh, logo pem, uh, logo dari Pemkot ya. Oh, mohon maaf ya. tadi. Belum sudah belum ya dari laporannya Mbak Koma, Jadi sebelah kiri sebelah kiri kalau dari muka kita sebelah kiri dan kanan itu memang sudah ada logo pemkot dan itu sudah di, di apa namanya sudah disetujui oleh pemkot sendiri untuk jadi laporan kita hal ini nah itu ya sudah ada ya nah, sudah saya share yang terakhir ya pergi nama ya, nama program dari bantuan sosial ke program hibah nah itu yang BPJS. Ya, uh, alhamdulillah seperti Bu, uh, Bu Mul ya, kemudian ada Bu Iswedah ya, ada Bu Umirisma ya, ada uh, uh, Mbak Anna ya dari dari TKB ya. Kemudian mungkin ada uh, Mbak Misianti dan sebagainya yang sudah merupakan istri pegawai negeri ya ataupun mungkin pensiun dari pegawai negeri. Uh, untuk yang ini Bu Mul saya nggak berani jawab ya karena program ini memang uh, saya kurang paham juga apakah harus semuanya ikut atau hanya yang ikut saja gitu ya nanti uh, bisa saya tanyakan ataupun nanti teman-teman bisa tanya langsung ke Pak Nah kemudian yang keempat tentang vaksin, vaksin ini juga kita kembalikan ke teman-teman semua jika teman-teman berkenan untuk divaksin silahkan gitu ya karena ini bag kalau bagi saya sendiri ini ikhtiar ikhtiar kita di Wah, selaku akar rumput, ya, kemudian ujung tombak, ya, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di bawah, ya, e, mungkin kalau saya pribadi, untuk menjaga kehati-hatian saya, ya, namanya kita punya keluarga, ya, itu sebagai inilah, sebagai ya, usaha gitu, ya, usaha. Tapi kalau ada teman-teman yang belum siap ataupun karena insya Allah tidak apa tidak dipaksa gitu ya silahkan kita kembali ke teman-teman semua seperti itu ya Bu Mul mohon maaf apabila tidak berkenan terima kasih Mbak Rima ya sama-sama Bu Mul gimana yang lain ada masalah ini ya yang di share sama Pak Agus ini ya yeah. ya ya kopernya kayak gini Bu Mul Kota Bandar Lampung ya uh, itu jangan dirubah lagi ya teman-teman semua Posisinya seperti itu Kemudian di bawahnya ada tulisan April 2001 itu jangan dibuang, ya. Artinya mulian, program tiga bulan kita. Nah, ke bawah ada, Nah itu ya. Di bawah itu April 2021 itu artinya program bulan kita yang diberikan atau dikirimkan pada April 2021 besok ya. Itu nomor SK, jangan salah ya teman-teman. Bukan SK yang lama, tapi SK kita yang terbaru, yang dari Pak Suhaili, ya, yang 2019. Nama harus sesuai ya. SK, tidak boleh berubah. Hmm. Itu. <tuh> Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum, satu-satu Assalamualaikum. 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 ini dari Barifim. Setiawan, Pak Wahai Halim. Oh, oh iya, Mas Ayub. Ada yang ingin saya tanyakan tentang pengaturan marginnya, ataupun kertasnya ini memakai A4 atau legal? Nah, A4 ya? A4, A4 sesuai... Kita sesuai dengan laporan uh, penyuluh yang kemarin. Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, uh, Ibu Rima. Ya. Terkait dengan laporan yang akan kita sampaikan dengan hmm. melalui PDF tadi, Aha. apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus itu sangat baik sekali. Jika hmm. hal itu eh, disampaikan lagi kepada kawan-kawan, sebab saya lihat di sini masih banyak kawan-kawan kita yang tidak hadir dalam acara Zoom meeting maka perlu adanya sosialisasi cara pelaporan untuk menggunakan PDF. apa yang disampaikan Pak Agus tadi bagus. cuman saya rasa nggak semuanya mengerti itu. maka harus disosialisasikan. itu saja Bu Rima. terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam dari Kanwil Lampung ini ya. ya KW. KW ya. Kang Hekal. ya terima kasih Kang Hekal ya. Uh, apa namanya Uang nanti kata. Ya nanti Pak Agus uh, kita ya ya inilah ya yang saya sayangkan yang kita sayangkan sebenarnya tujuan kita semua kumpul ya di sini ya karena kebetulan kita dapat uh, dapat sponsor Pak Agus ini untuk zoom gratis ya hmm. tapi ya udah mungkin teman-teman yang lain masih banyak kesibukan nanti tolong Pak Agus ya apa dibuat kayak semacam tutorial gitu Pak Agus bisa hmm. nanti kita... ya, the... ya, melalui YouTube ya, cara membuat yang seperti yang Pak Agus sampaikan tadi. Hmm. Nah, Boleh, Pak ya. Agus siap nggak Pak Agus ini buat tutorial. Ya, ah, ya. tutorial itu ditaruh di nanti di YouTube aja. Jadi nggak 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 nanti mut apa nggak semua orang bisa lihat gitu bagaimana sistem pelaporan kita pakai YouTube ya Pak Agus ya. Tunggu. Ya. Oh. <laughs> ya. Hmm. ya mungkin ada yang lain mungkin izin Bu Rima, Bagus. Uh, kita foto bersama ya. I izin Bu Rima, anda satu pertanyaan terakhir. Oh iya ini siapa oh, ya? dari Zulfikar Pak Zulfikar. Zulner. Oh ini abang saya ini. <laughs> ini di la untuk laporan triwulan. Ya. Itu kan sudah ada logo kemudian program hibah. Di bawahnya tertulis laporan triwulan penyuluh. Di bawahnya agama kota bandar Lampung, itu yang benar. Eh, apakah memang agamanya terpisah di bawah, atau memang digabung penyuluh agama baru di bawahnya kota bandar Lampung? Oh iya, keputusan jangan bener tuh. Oke, okay. uh, nanti Pak Agus tolong dilihatin lagi. Di lagi. Nah, nah, di ya? situ kan penyuluh, kemudian bawahnya agama, gitu ya. Oh iya, iya, penyulu agama. Nah, jadi ini, PMS, PMS. sebenarnya ini penyuluh agama, ya. Oh iya, siap, penempatannya yang kurang pas, ya. Mohon maaf, teman-teman, ya, silakan aja nanti ditambah untuk penyuluh agamanya. Jadi satu kota Bandar Lampung tahun anggaran 2021 ya. Terima okay. kasih, siap, makasih, Ustadz Zul atas korek masukannya saya tunggu ya baik japri maupun melalui grup. Terima kasih kita ucapkan uh, apa bersama untuk menutupnya dengan uh, membaca basmalah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.